Pemirsa, Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi mengunjungi Yayasan Pondok Pesantren di Pamenggala Al-Hasanah, Kota Bogor, Jawa Barat. Kedatangannya adalah untuk bersilaturahmi dengan pengurus Pondok Pesantren yang didirikan oleh keluarga besar cucu Pangeran Diponegoro sekaligus berziarah ke makam keturunan pahlawan nasional ini. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi disambut dengan hangat oleh pengurus Pondok Pesantren di Pamenggala Al-Hasanah di Kota Bogor, Jawa Barat. Kunjungan TGB dalam rangka silaturahmi dengan keluarga besar Pangeran Diponegoro sekaligus haul ulama besar yang juga cucu Pangeran Diponegoro, yakni RM Jonet bin Pangeran Diponegoro. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus untuk beliau diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan apa tujuan beliau, maksud beliau, tujuan beliau, mudah-mudahan Allah limpahkan atau Allah mengijabah apa yang beliau inginkan untuk kemaslahatan negara yang kita cintai ini. Nah, dengan haul ini kita berharap anak-anak muda kita bisa meneladani perjalanan kepahlawanan beliau, karena kalau anak-anak muda bisa meneladani perjalanan baik dari orang-orang terdahulu, itu tanda bangsa kita insya Allah akan tetap bertahan. Usai bersilaturahmi, TGB menyempatkan ziarah ke makam RM Jonet bin Pangeran Diponegoro yang tidak jauh dari kawasan Pondok Pesantren. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqan Munawar, iNews melaporkan.